أن يفتخ الله فيه. تكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به مني. قد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ketahui sebelum diwujudkan di dunia ini, beliau adalah cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala simpan, yang mana diletakkan kepada para nabi dan juga para rasul tersebut cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Allah Adam sampai ke nabi-nabi yang setelahnya, mereka semua membawa cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai cahaya tersebut berada di ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Dijelaskan di sini bahwa setiap orang yang membawa cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat pantulan cahaya yang ada di dahi orang tersebut. Tetapi semakin dekat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya tersebut menjadi semakin jelas bagi orang-orang yang membawa cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kejelasan tersebut, keindahan tersebut didapatkan kepada ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Bahkan orang-orang kitabiyat, orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara yang tinggal berada di negeri Arab, ketika melihat sepintas wajah Abdullah, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui bahwa wajah tersebut adalah wajah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semakin dekatnya kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin timbulnya cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berada di dahi ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya tersebut berada di dahi ayahnya yaitu Abdul Muttalib. Yang mana di salah satu cerita tentang kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib, beliau dikenal di Mekah sebagai mut'imut tair wal wuhush. Kedermawaan yang sangat luar biasa, bukan hanya memberi makanan kepada manusia saja, tetapi hewan-hewan pun diberikan makanan oleh Abdul Muttalib. Yang mana beliau juga adalah orang yang pertama kali yatahannathu fi ghari Hira. Pertama kali menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertafakkur tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di Gua Hira. Itu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Ketika beliau di salah satu perjalanannya menuju negeri Yaman, ketika itu beliau bertemu dengan salah satu pendeta dari kalangan orang Yahud. Yang mana pendeta tersebut ketika melihat wajah Abdul Muttalib dari pandangan pertama, pendeta tersebut mengetahui bahwa orang ini memiliki keistimewaan. Orang ini adalah orang yang memiliki hubungan ikatan dengan nabi yang paling terakhir yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai ilmu yang dia dapatkan dari kitab-kitab terdahulu, khususnya kitab Taurat. Maka
Orang tersebut pun mendatangi kakek Rasulullah SAW yang bernama Abdul Muttalib. Beliau bertanya, pendeta tersebut bertanya, "Minma, dari mana kamu?" Maka kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib menjawab, "Min Quraisy." Pendeta tersebut mengatakan, "Saya tahu kalau kamu dari Quraisy, tapi dari kabilah mana, dari kelompok yang mana?" Maka beliau pun kakek Rasulullah SAW menjawab, "Min Bani Hashim." Setelah dikatakan Min Bani Hashim, pendeta tersebut meminta izin kepada kakek Rasulullah SAW, "Ata'dhanu li an andhura fi ba'dhik?" Apakah kamu memberikan izin kepada diriku supaya aku melihat sebagian tubuhmu? Ingin dicari ciri-ciri kakeknya Rasulullah SAW. Maka Abdul Muttalib pun mengatakan, "Silahkan, tetapi selagi anggota tubuh itu bukan aurat, maka kamu boleh melihatnya." Maka ketika itu orang Yahudi tersebut melihat hidung kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Setelah diperhatikan, dia pun mengatakan, "Wallahi inna fi ihda yadaika mulkan wal akharu nubuwah." Bahwa ada di dalam dirimu ini jiwa kekerajaan dan juga kepemimpinan, salah satunya adalah nubuwah. Dan dia katakan, "Lakinna kunna na'lamu dzalika fi bani Zuhrah." Di dalam kitab kita, kitab Taurah, bahwa nabi yang paling terakhir dari kalangan Bani Zuhrah, bukan dari kalangan Bani Hashim. Maka dia pun terheran, lalu bagaimana bisa seperti ini? Sedangkan ada di dalam jiwa diri Abdul Muttalib sifat-sifat nubuwah, yang mana beliau adalah kakeknya Rasulullah SAW kelak. Maka beliau pun kembali bertanya kepada Abdul Muttalib, "Hallaka min zaujah?" Apakah kamu sudah memiliki istri, wahai Abdul Muttalib? Maka beliau pun mengatakan, "Al-anula," sekarang belum. Maka mendengar jawaban Abdul Muttalib seperti itu, pendeta itu mengatakan kepada Abdul Muttalib, "Kalau begitu, famin Bani Zuhrah. Nikahilah perempuan dari Bani Zuhrah. Karena dari Bani Zuhrah lah nanti akan terwujud, akan terlahir Rasulullah SAW, nabi yang paling terakhir." Maka setelah pulangnya Abdul Muttalib dari perjalanan tersebut, beliau pun menikahi perempuan dari Bani Zuhrah. Dan anaknya pula Abdullah, yang setelah beberapa lama beliau pun juga dinikahkan oleh perempuan dari Bani Zuhrah, Aminah binti Wahb, ibu Rasulullah SAW. Yang mana di dalam hadis dijelaskan bahwa kakeknya Rasulullah SAW tidak memiliki anak seorang nabi, tetapi anak dari kakeknya Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib, bisa mendapatkan seorang nabi. Karena sesuai dari kitab-kitab terdahulu dijelaskan bahwa nabi yang paling terakhir akan terlahir dari kelompok Bani Zuhrah. Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, yang mana beliau berusaha menikahi perempuan dari Bani Zuhrah supaya apa? Mendapatkan keistimewaan tersebut. Bahkan putra-putranya pun diantaranya Abdullah dinikahkan kepada perempuan dari Bani Zuhrah supaya apa? Mendapatkan kejelasan dari cerita-cerita pendeta orang Yahud yang ketika itu bertemu di negeri Yaman, bahwa nabi yang paling terakhir kelak akan terlahir dari golongan Bani Zuhrah. Yang mana patut kita ketahui, nama dari kakek Rasulullah SAW yang kita kenal adalah Abdul Muttalib. Tapi beliau itu namanya bukan Abdul Muttalib. Nama beliau adalah Syaibatul Hamd. Ceritanya, ketika ayah dari Abdul Muttalib yang bernama Hashim, ketika menjelang ajalnya tiba, dia pun menasihatkan kepada saudaranya yang bernama Muttalib bahwa diriku memiliki anak di kota Madinah Al-Munawwarah, di kota Yathrib. Yang mana singkat cerita, ketika itu ada salah satu orang Quraisy yang singgah di Yathrib,
yang singgah di kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu mendapati anak-anak di sana sedang bermain memanah. Dilihat ada salah satu orang ketika memanah mengatakan, "Ana bnu Hashim," bahwa diriku ini adalah putra dari Hashim. "Ana bnul Abtah," putra dari orang Mekah. Maka didekatilah oleh orang Mekah ini, ditanya kepada anak tersebut, "Kamu ini siapa?" Maka dikatakan, "Aku adalah Syaibatul Hamd bin Hashim." Maka ketika itu setelah mendengarkan jawaban dari anak tersebut, orang Mekah ini langsung bergegas menuju kota Mekah menyampaikan kabar ini kepada Muttalib yang ketika itu mendapatkan wasiat dari saudaranya Hashim bahwa aku memiliki anak di kota Yathrib. Setelah mendengar bahwa orang tersebut bertemu dengan putra Hashim, beliau pun langsung bergegas menuju Yathrib dan ketika itu pun dilihat dari anak-anak yang ada di sana, dia bisa mengetahui kesamaan Syaibatul Hamad dengan ayahnya yaitu Hashim. Maka dipanggillah Syaibatul Hamad, diciumlah beliau, dipeluklah beliau dan dikatakan bahwa diriku ini adalah pamanmu. Maka ikutlah aku ke kota kakek-kakekmu, ke kota asalmu yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Ada yang meriwayatkan meminta izin terlebih dahulu kepada ibundanya, sehingga ketika itu ibundanya pun mengizinkan Syaibatul Hamad ini dibawa pulang oleh pamannya Al-Muttalib namanya. Maka di perjalanan tersebut Syaibatul Hamad ini berada di belakang Muttalib, paman dari Syaibatul Hamad. Di ketika itu menunggangi unta. Dipakaikannya pakaian yang sangat luar biasa Syaibatul Hamad ini karena memuliakan ponakannya sendiri. Sesampainya masuk di kota Mekah, karena perjalanan ketika itu sangat jauh sekali, tidak ada matahari yang sangat panas ketika itu, maka terlihat wajah dari Syaibatul Hamad ketika itu hitam. Maka ketika sampai di kota Mekah, orang-orang Quraisy belum ada yang mengetahui siapa ini. Maka mereka mengatakan Abdul Muttalib, budaknya budaknya Muttalib. Maka dari situlah terkenal kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan julukan Abdul Muttalib. Ketika orang-orang Quraisy mengatakan bahwa ini adalah budaknya Muttalib, dia pun mengatakan bukan, ini adalah putra dari kakakku Hashim yang bernama Syaibatul Hamad. Tapi karena itu kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki dan juga terkenal dengan namanya Abdul Muttalib. Karena apa? Karena budak pamannya sendiri dijuluki oleh orang-orang Quraisy ketika itu seperti itu. Dan juga kita ketahui bagaimana Abdul Muttalib ini memiliki akhlak budi pekerti yang sangat luar biasa. Beliau adalah orang yang dikedepankan di kota Mekah. Kalau ada permasalahan, kalau ada kesulitan, seluruh orang-orang Mekah, pemimpin-pemimpin Mekah mendatangi kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdul Muttalib. Bahkan ketika meminta hujan pun mereka keluar dari kota Mekah membawa siapa? Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib ini. Karena apa? Karena sudah berkali-kali Abdul Muttalib ini bisa mewujudkan keinginan-keinginan orang-orang Quraisy. Kalau yang meminta, kalau dibawakan Abdul Muttalib. Keberkahan di situ didapatkan karena di dalam Abdul Muttalib ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengetahui bahwa bukan dirinya lah yang membawa keberkahan, yang bukanlah dirinya yang bisa menurunkan hujan. Sehingga setelah dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang Mekah menginginkan hujan, Abdul Muttalib tidak keluar sendirian. Abdul Muttalib membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika itu pula diturunkan hujan. Dan cerita Abdul Muttalib yang kita ketahui bahwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Amul Fil, tahun gajah. Yang mana beliau ketika itu adalah pemimpin Quraisy.
orang terkemuka di kalangan orang-orang Quraisy. Dan di dalam peristiwa tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keimanan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu ingin diserang oleh pasukan Abrahah, Raja Abrahah, yang mana orang tersebut, raja tersebut membawa pasukan dengan tunggangan-tunggangan gajah, yang mana ketika itu orang Mekah mereka semua tidak mampu untuk melawan Raja Abrahah ketika itu yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka di situ Abdul Muttalib pun, yang kita bisa tahu syair-syairnya, ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, la humma innal mar'a yamna rahlahu famna rihalak. Sesungguhnya setiap orang itu akan melindungi segala sesuatu yang dia miliki. Maka Abdul Muttalib ketika itu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang ghaibi. Kalau Abdul Muttalib menyembah berhala, dia akan mendatangi berhala. Tapi Abdul Muttalib ketika itu menyembah zat yang ghaib. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famna rihalak." Maka lindungilah tempatmu ini. La yaghlibanna salibahum wa mahalahum abadan la mahalak. Jangan biarkan orang-orang salib ini yang memiliki agama Kristen, Raja Abrahah dari kalangan Nasoro, jangan biarkan mereka ini menghancurkan tempatmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Lantas dijelaskan di sini, in kunta tarikahum wa qiblatana fa amrun ma badalak. Kalau engkau membiarkan itu wahai Allah Subhanahu wa taala, maka terserah dirimu. Kita tidak bisa melawan pasukan Abraha tersebut. Dan juga ketika Raja Abraha hampir masuk ke kota Mekah, dia banyak mengambil hewan-hewan ternak orang-orang Mekah. Ketika itu hewan ternaknya dipiara di luar kota Mekah. Hewan-hewan piaraan yang diambil ketika itu diantaranya unta-untanya kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Maka beliau pun ketika itu mendatangi Raja Abraha. Ketika mendatangi Raja Abraha, yang Raja Abraha ketika itu ada di singgasananya, di kursinya, di tempat duduknya, di tempat kerajaannya yang sudah dibangun di dekat situ, ketika melihat wajah Abdul Muttalib kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuhnya gemetar takut. Dia pun turun dari tempat duduknya, menghampiri Abdul Muttalib, dan didudukkannya Abdul Muttalib ini di samping Raja Abraha ketika itu. Karena kewibawaan yang sangat luar biasa, kalau kita lihat Abdul Muttalib ketika itu sudah tidak memiliki cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bekas cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menunjukkan kewibawaan, keindahan yang sangat luar biasa, sehingga Raja Abraha pun terkagum dengan keindahan, kemuliaan yang dimiliki oleh Abdul Muttalib ketika itu. Kedatangan Abdul Muttalib ketika itu menginginkan sesuatu dari Raja Abraha, yang ketika itu hewan ternaknya diambil. Maka ketika Abdul Muttalib menyampaikan keinginannya, bahwa kamu ini sudah merampas hewan-hewan ternak, dan di antara hewan-hewan ternak yang kamu rampas adalah hewan ternak. Maka mendengar permintaan Abdul Muttalib yang seperti itu, kewibawaan yang tadi dirasakan oleh Raja Abraha ketika memandang Abdul Muttalib tiba-tiba sirna, hilang. Karena seseorang yang memiliki kewibawaan seperti ini, permintaannya seharusnya untuk supaya Raja Abraha tidak menghancurkan Ka'bah, memohon Raja Abraha untuk tidak menghancurkan Ka'bah tersebut. Tetapi permintaan dari kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu apa? Mana hewan ternakku? Seakan-akan ini permintaan yang datang bukan dari jiwa pemimpin. Jiwa yang memiliki kewibawaan seperti itu sehingga diremehkan oleh Raja Abraha. Apa yang dia katakan? Saya kira kamu ini memiliki permintaan yang besar. Tapi kedatangan kamu ini hanya meminta hewan ternakmu.
Maka Abdul Muttalib pun menjawab, ana rabbu ibili walil baiti rabbun yahmi. Aku ini pemilik untaku. Tapi kalau Ka'bah, rumah tersebut, tempat tersebut yang ingin kamu hancurkan, ada pemiliknya yang akan menjaga tempat tersebut. Yang mana dari cerita-cerita tersebut tentang kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, beliau bisa mendapatkan keistimewaan, beliau bisa mendapatkan keagungan dikarenakan beliau adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau pernah membawa cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang masih menunjukkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita semua keistimewaan kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita yang menunjukkan kepada kita semua bahwa Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar melindungi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota Mekkah Al-Mukarramah, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tempat tersebut akan dilahirkan kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ancaman Raja Abrahah yang ketika itu ingin menghancurkan Ka'bah, ingin menghancurkan kota Mekkah. Yang kemarin sudah sempat kita bahas sebentar tentang cerita tersebut, yang mana kejadiannya ketika pemimpin Quraisy, orang yang terkemuka di kalangan Quraisy, yaitu kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, yang mana Raja Abraha ketika ingin masuk kota Mekkah menghancurkan Ka'bah, dia menakut-takuti warga Mekkah ketika itu dengan merampas dan juga mengambil hewan-hewan ternak yang ketika itu digembala di luar kota Mekkah. Di antara hewan-hewan ternak yang diambil ketika itu adalah hewan ternak yang dimiliki oleh kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Jumlahnya ada 200 unta yang diambil oleh Raja Abraha ketika itu. Maka ketika Raja Abraha mengetahui pemimpin Quraisy Abdul Muttalib ingin berjumpa dengan dirinya, beliau ketika itu ataupun Raja Abraha ketika itu memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya untuk menunjukkan Abdul Muttalib tunggangan-tunggangan mereka, yaitu ketika itu mereka menunggangi gajah. Supaya apa? Supaya pemimpinnya ini takut. Supaya mereka tidak berani melawan pasukannya Raja Abraha ketika itu. Maka ditunjukkanlah ataupun disambut Abdul Muttalib kedatangannya dengan dipertunjukkan gajah-gajah yang dimiliki oleh Raja Abraha ketika itu. Yang mana tujuan Raja Abraha untuk menakuti Abdul Muttalib dengan apa? Dengan gajah-gajah tersebut. Tapi kita lihat di sini diceritakan, falamma nadharal filu ila Abdul Muttalib baraka kama yabrukul ba'ir wa kharra sajida. Yang mana Raja Abraha ingin menakuti Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tunggangannya gajah. Tapi ketika gajah-gajah tersebut melihat kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, justru gajahnya itu yang takut kepada Abdul Muttalib. Gajahnya terduduk seakan-akan sujud kepada kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Dan sebelum itu pula Raja Abraha juga sempat memerintahkan utusannya untuk masuk ke kota Mekkah, untuk mendatangi pemimpin kota Mekkah yang dituju adalah Abdul Muttalib, untuk berdiskusi, untuk menyampaikan keinginannya bahwa tujuan Raja Abraha masuk ke kota Mekkah bukan untuk membuat pertumpahan darah. Dalam arti apa? Kalian jangan, tidak perlu menyerang kita. Kita, niat kita hanya ingin menghancurkan Ka'bah saja. Jadi tidak perlu adanya pertumpahan darah. Itu
yang disampaikan oleh utusan Raja Abraha ketika itu kepada orang-orang Mekah yang ketika itu dia ingin berjumpa dengan Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utusan Raja Abraha ketika itu, falamma dakhala Mekah, ketika dia masuk ke kota Mekah, wara'a Abdul Muttalib, melihat kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Khada'a wa talajjalaja lisanah wa kharra maghshiyan alaih. Ketika melihat wajah keindahan, kewibawaan Abdul Muttalib yang datang ingin mengancam, dia membawa surat perintah dari Raja Abraha untuk mengancam orang-orang Mekah. Raja Abraha memang maksudnya untuk menghancurkan Ka'bah saja, maksudnya tidak ingin melakukan peperangan. Tapi dalam arti di sini Raja Abraha menakut-nakuti orang-orang Mekah. Kalau kalian melawan, kalian akan mati semuanya. Kalian tidak mampu. Utusannya ketika melihat pemimpin Quraisy Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianya yang takut. Lisannya, mulutnya ini ketika ingin menyampaikan pesan Raja Abraha ketika itu tidak bisa berbicara lagi karena ketakutan. Karena sampai ketakutannya dijelaskan di sini wa kharra maghshiyan alaih, sampai jatuh pingsan. Karena apa? Karena melihat wajah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Maka setelah beliau setelah orang tersebut sadar, menghadap ke Abdul Muttalib dan mengatakan qala ashhadu annaka sayyidu quraisyin haqqo. Aku bersaksi bahwa dirimu ini benar-benar pemimpin orang Quraisy yang sebenarnya. Orang-orang Quraisy dari dulu sudah ditakuti oleh kabilah-kabilah ataupun kelompok-kelompok orang Arab yang lain. Ketika memandang wajah Abdul Muttalib, dia pun ketakutan, jatuh pingsan. Ketika siuman dari pingsannya, dia pun menyampaikan bahwa aku yakin bahwa dirimu ini adalah pemimpin yang sebenarnya dari kalangan orang-orang Quraisy. Dan disampaikanlah ketika itu, innal malika yaqulu lam ati li harbikum. Kita ini datang bukan untuk memerangi kalian. Innama ji'tu li hadmi hadzal bait. Kita ini datang untuk menghancurkan Ka'bah saja, tidak ingin berperang. Fa illam tu'ridu dunahu biharbin fala hajata li bidima'ikum. Kalau kalian mempersilahkan kita masuk dan menghancurkan Ka'bah, maka kita tidak perlu lagi untuk menempah darahkan kalian semua. Ini ancaman Raja Abraha ketika itu. Maka Abdul Muttalib mengatakan kepada utusannya ketika itu, dan kita juga tidak akan melarang Raja Abraha. Kita tidak mampu dengan pasukan-pasukannya yang banyak dan juga tunggangan-tunggangannya gajah, apa kekuatan kita untuk melawan kekuatan Raja Abraha ketika itu. Hanya ketika itu yang kemarin bait syairnya sudah kita bahas, bahwa yang akan melarang, yang akan menjaga tempat tersebut, rumah tersebut, Ka'bah tersebut adalah sang pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Abdul Muttalib ketika itu datang, ditakut-takuti dengan gajahnya Arab Abraha, bukannya Abdul Muttalib yang takut tetapi gajahnya yang takut, seakan-akan tunduk kepada Abdul Muttalib ketika itu. Begitu juga sesampainya beliau di hadapan Abraha, Raja Abraha pun menghormati Abdul Muttalib, takut kepada Abdul Muttalib karena kewibawaannya dan juga keindahan yang ada di dalam diri Abdul Muttalib ketika itu. Raja Abraha ketika memandang wajah Abdul Muttalib, dia ingin memuliakan Abdul Muttalib. Tapi karena banyak pasukan-pasukan orang-orang bawahnya, dia tidak mungkin mendudukkan Abdul Muttalib ini di kursi kerajaannya. Jadi apa yang terjadi? Raja Abraha yang turun duduk di bawah kursinya dan mempersilahkan Abdul Muttalib untuk duduk di sampingnya. Maka terjadilah diskusi, dalam arti di sini Abdul Muttalib meminta permintaan kepada Raja Abraha yang kemarin sempat kita bahas. Beliau meminta 200 untanya dikembalikan. Maka mendengar permintaan Abdul Muttalib, pemimpin Quraisy, Raja Abraha ketika itu terheran-heran, seakan-akan langsung meremehkan Abdul Muttalib seketika.
Karena seorang pemimpin yang mana tempatnya ingin dihancurkan justru meminta hewan ternaknya yaitu 200 unta untuk diselamatkan. Dia tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan Ka'bah, tidak memikirkan umatnya dalam arti orang-orang Quraisy yang lain, tapi yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan 200 ekor untanya saja. Maka di situ pula Abdul Muthalib menyampaikan inni ana rabbul ibil. Aku ini pemilik unta tersebut. Sedangkan al-bait yaitu Ka'bah wa anna lil baiti rabban sayamna'u. Pemilik rumah tersebut, pemilik Ka'bah tersebut juga akan melarang, juga akan menghalangi orang-orang yang akan menghancurkan tempat itu. Sebagaimana aku menginginkan hewan yang aku miliki, sesuatu yang aku miliki yaitu unta-untaku, begitu juga sang pemilik dari rumah tersebut, dari Ka'bah tersebut pasti tidak akan membiarkan seseorang yang akan menghancurkannya. Maka singkat cerita, Raja Abraha pun tetap di dalam keputusannya untuk menghancurkan Ka'bah, dan Abdul Muthalib sebagai pemimpin ketika itu memerintahkan orang-orang Mekah untuk keluar dari kota Mekah untuk melihat kejadiannya saja, karena mereka semua tidak mampu untuk melawan Raja Abraha dan juga pasukan-pasukannya. Mereka berdiam di luar kota Mekah di gunung-gunung yang berada di sana, memperhatikan kejadian tersebut yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sang pemilik Ka'bah tersebut juga melarang Raja Abraha untuk menghancurkannya, yang ceritanya kita bisa dapatkan di surat Al-Fil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus toiran ababil, burung yang datang berkelompok-berkelompok membawa batu-batu dari api neraka yang menjatuhkan, yang membinasakan Raja Abraha, gajahnya dan juga seluruh pasukan-pasukannya. Ini salah satu irhasot. Kita ketahui sesuatu yang terjadi khariqul adah, yang tidak bisa masuk ke dalam pemikiran kita, akal kita, itu namanya macam-macam. Kita tahu karomah, mu'jizah. Mu'jizah itu untuk seorang nabi setelah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kejadian yang serupa seperti itu kalau terjadi sebelum diutus seorang nabi tersebut namanya irhasot. Kalau karomah terjadi untuk apa? Seorang wali. Kalau istidraj terjadi kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli maksiat, tiba-tiba terjadi kejadian yang serupa dengan karomah, itu namanya bukan karomah, istidraj. Kalau irhasot diantaranya apa? Irhasot, kejadian yang sangat luar biasa terjadi sebelum diutusnya Rasulullah SAW, diantaranya tentang Raja Abraha ketika itu ingin menghancurkan Ka'bah, yang mana Ka'bah tersebut berada di kota Mekah. Kota Mekah adalah tempat kelahiran Rasulullah SAW, sehingga Allah pun menjaga tempat kelahiran Rasulullah SAW supaya tidak dihancurkan dan juga tidak dibinasakan oleh orang-orang lain. Kejadian tersebut dikutip oleh ulama ahli sirah di bulan Muharram, kurang lebihnya 13 sampai 15, tanggal 13 atau 15 Muharram, yang mana Rasulullah SAW menurut pendapat ulama ahli sirah beliau dilahirkan setelah 55 hari dari kejadian tersebut, yang tepatnya di hari Senin ala qaulil masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Kejadiannya setelah kejadian Amul Fil, kejadian gajah tersebut yang ketika itu pasukan gajah yang ingin menyerbu Ka'bah. Kejadiannya kurang lebih 55 hari setelah kejadian tersebut. Dan juga cerita masih ada kaitannya dengan Abdul Muthalib, kakek Rasulullah SAW, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala terus menunjukkan kepada kita semua dari peristiwa-peristiwa itu keagungan Abdul Muthalib, yang mana itu semua juga termasuk irhasot pemula dari kedatangannya Rasulullah SAW sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW. Cerita tentang Hafru Bi'ri Zamzam, penggalian sumur Zamzam. Sebelum masa Abdul Muthalib sempat
beberapa tahun air zam-zam tidak ditemukan tempatnya. Yang mana kejadiannya ketika Amr bin al-Harith al-Jurhumi ketika menguasai Mekah dan dalam keadaan terpepet dia harus keluar dari kota Mekah, apa yang dia lakukan? Hartanya seluruh yang dia miliki dia timbun di Bi'ir Zamzam. Di sumur Zamzam jadi ditutupi dengan harta-hartanya Amr al-Jurhumi ini. Dan setelah dia keluar dari Mekah tidak ada satu orang pun yang mengetahui letak tempat Bi'ir Zamzam itu di mana. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada Abdul Muttalib di dalam mimpinya tempat sumur Zamzam tersebut. Singkat cerita, ketika Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW di dalam mimpinya ditunjukkan tanda-tandanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala letak tempat tersebut, letak tempat sumur Zamzam yang ada di kota Mekah dekat Ka'bah. Ada tanda-tandanya dijelaskan oleh ulama usirah berbeda-beda, yang mana ketika beliau di keesokan harinya menuju Ka'bah ingin melihat apakah mimpinya ini benar ataupun tidak. Ketika sampai di Ka'bah melihat sekeliling Ka'bah, ternyata yang terjadi di sekeliling Ka'bah ketika itu sama dengan yang terjadi dalam mimpi Abdul Muttalib. Tanda-tandanya ada beberapa semut di daerah situ, ada ghurab burung gagak di daerah situ. Itu semua dijelaskan di dalam mimpi dan di dalam kenyataannya di keesokan harinya Abdul Muttalib pun juga melihat itu semua. Sebagaimana di dalam mimpi Abdul Muttalib. Sehingga dengan keyakinan penuh beliau pun menggali tempat yang sudah ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu di dalam mimpinya. Abdul Muttalib di masa itu hanya memiliki satu orang anak yang bernama Harith. Beliau baru diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu orang anak saja. Belum memiliki anak yang lain. Sehingga beliau menggali tempat tersebut lebih dari 3 hari. Baru sampai ketika itu bekas ataupun benda-benda yang berharga yang ketika itu ditimbun oleh Amr al-Jurhumi untuk menutupi Al-Bi'ir Zamzam. Maka dari situ orang-orang Quraisy ketika itu pun baru mengetahui bahwa ini tempat Bi'ir Zamzam. Mereka pun baru mendatangi Abdul Muttalib untuk apa? Bahwa ini bagian kita juga, bukan bagian kamu saja wahai Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib ketika itu tidak membiarkan orang-orang Quraisy untuk ikut serta di dalam menggali Bi'ir Zamzam dan Abdul Muttalib tidak menyerahkan Bi'ir Zamzam itu kepada mereka semua. Ceritanya Abdul Muttalib ketika itu meminta kepada mereka semua, kalau begitu, kalau kalian tidak membiarkan diriku dan juga putraku untuk terus menggali air zam-zam ini, maka kita cari satu orang pendeta yang bisa menghukumi, yang bisa menyelesaikan permasalahan kita ini. Maka di dalam perjalanan tersebut yang ketika itu pendetanya di luar kota Mekah, tempatnya sangat jauh sekali, Abdul Muttalib beserta perwakilan-perwakilan dari orang-orang Quraisy keluar dari kota Mekah untuk menuju ke tempat Al-Kahinah, penyihir. Tempat tersebut. Supaya apa? Supaya menyelesaikan permasalahan mereka ini. Di perjalanannya, tiba-tiba mereka kehilangan arah. Air yang mereka miliki pun juga habis. Mereka sudah dalam keadaan hidup atau mati, tidak memiliki bekal. Maka ada di antara mereka, kalau begitu sudah kita masing-masing menggali kuburan saja, menunggu ajal tiba. Tapi ketika itu Abdul Muttalib mempunyai keinginan yang kuat, kalau begitu kita sama saja bunuh diri. Kita tidak akan keluar dari permasalahan ini. Hendaknya kita tetap jalan sampai di mana Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan kita, maka di situ sudah kita berhenti. Maka ketika Abdul Muttalib bergerak untuk jalan dengan tunggangannya, tiba-tiba bekas dari kaki tunggangannya keluarlah air.
Yang maka ketika itu mereka semua pun turun, minum dari air tersebut, dan mereka pun mengakui keutamaan dan juga keistimewaan Abdul Muttalib. Mereka katakan, sudah tidak perlu kita lagi pergi ke pendeta ataupun menyihir itu. Allah sudah menunjukkan kepada kita semua bahwa pemilik air zam-zam ini adalah engkau wahai Abdul Muttalib. Allah memberikan kamu di tempat ini air. Dan juga di Mekah Allah subhanahu wa ta'ala sudah menunjukkan kepada dirimu tempat biir zam-zam tersebut. Maka ketika itu biir zam-zam yang memegang adalah Abdul Muttalib. Setelah itu diwariskan kepada putranya Abu Talib dan juga kepada saudaranya Abbas. Yang mana dijelaskan mereka adalah ahlus siqayah. Mereka yang menjamu orang-orang yang datang ke Ka'bah untuk diberikan air minum dari biir zam-zam tersebut. Ketika Abdul Muttalib dan juga putranya ketika itu Harith, mereka berdua saja di dalam menggali biir zam-zam. Yang mana ada sepupunya dari Abdi Manaf yang bernama Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Dia mengejek Abdul Muttalib bahwa dirimu ini tidak ada yang membantu. Kamu hanya memiliki satu anak saja. Maka Abdul Muttalib pun ketika itu mengatakan, abil qillati tu'iruni. Apakah karena aku sedikit, dalam arti anakku hanya satu saja, kamu meremehkanku wahai Adi. Beliau pun bersumpah, wallahi la in atanillahi ashratal waladi dhukuran la anharanna ahadahum indal Ka'bah. Dia bersumpah dan mengambil janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah memberikan kepada diriku 10 anak laki-laki, maka aku akan sembelih salah satunya. Maka selama 30 tahun, genap anak Abdul Muttalib 10 anak. Yang mana beliau pun kembali lagi bermimpi, yang mana di dalam mimpi tersebut mengatakan, awfi binadhrik. Tepatilah janjimu wahai Abdul Muttalib. Ketika esokan harinya beliau pun menyembelih kambing ketika itu dan dimembagikan kepada orang-orang Quraisy. Di malam hari setelah itu beliau masih bermimpi, aufi binadrik mimman huwa akbar, dari sesuatu yang lebih besar, kambing kecil. Maka ketika itu disembelihlah sapi. Di malam setelahnya pun masih bermimpi, aufi binadrik mimman huwa akbar, menyembelih unta di keesokan harinya. Di malam setelahnya pun masih bermimpi, di dalam nazar tersebut, di dalam mimpi tersebut, mendengarkan suara saja, aufi binadrik mimman huwa akbar, tepatilah janjimu dengan sesuatu yang lebih besar. Maka Abdul Muttalib pun bertanya, apa yang lebih besar? Salah satu dari anakmu. Maka dari sini, yang insya Allah ceritanya kita akan jelaskan siapa yang disembelih anak dari Abdul Muttalib ketika itu. Dan nanti dari peristiwa ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan julukan, yang mana julukannya adalah Ibnul Dhabihain, putra dari dua orang yang sudah diwajibkan untuk disembelih. Yang pertama kakek beliau, yang pertama adalah Nabi Allah Ismail, yang kedua adalah ayahandanya yaitu Abdullah.